Halo teman-teman cacing wadidaw, kembali lagi kita jebakin semua cacing sultan yang ada di game Warzone IO teman-teman. Yeay, kita kalahin semuanya. Kali ini aku menggunakan cacing berwarna hitam bercorak putih di tengahnya. Wah, gigi sekali ya. Oke, langsung saja kita kalahin. Kita cari cacing. Teman-teman langsung dapat cacing tentakel warna hijau yang sangat besar sekali teman-teman. Mantapnya. Aku punya warna merah teman-teman ya. Ini warna hijau, langsung saja kita kalahkan teman-teman. Langsung kita hantam sama-sama. Besar sekali, jarang-jarang nemu cacing tentakel. Wah, ini dia. Langsung kita sikat dan akhirnya bisa dikalahkan. Mantapnya. Kita makan ya, rebutan sama cacing-cacing kecil menjengkelkan teman-teman ya. Kita makan dulu dan kita cari cacing berikutnya yang lebih mantap. Kira-kira apa ya? Teman-teman, ini namanya cacing tricky balok warna-warni pelangi teman-teman ya. Mantap sekali. Ini seharga $4 kalau nggak salah. Besar sekali, ukurannya di luar nalar teman-teman ya. Langsung saja kita jebak cacing tricky balok raksasa. 1, 2 dan akhirnya hampir saja menabrak cacing di depannya. Kalau menabrak aku kalah teman-teman ya. Hampir saja bikin terkejut. Kita kabur aja lah, cari cacing raksasa sultan berikutnya. Di mana teman-teman? Kok ada lagi cacing tentakelnya? Ini lebih besar pula teman-teman. Ternyata kembar-gembar teman-teman ya. Kalau satu udah dikalahin, ada lagi. Ini dia. Luar biasa. Dia menabrak cacing di depannya teman-teman ya. Luar biasa sekali, luar biasa, mantap sekali. Langsung saja kita makan sampai kenyang. Kali ini benar-benar luar biasa dapatnya cacing sultan semua dan besar-besar sekali. Kita cari lagi yuk yang lebih mantap. Ada cacing makrame warna putih yang sangat-sangat lucu teman-teman. Aku punya yang warna kuning sama orange teman-teman. Langsung saja yuk kita kalahkan, kita jebak, kita hantam sama-sama. Ya, di manakah kepalanya? Ke bawah lagi. Langsung saja kita kalahin. Kita putar-putar badannya dulu teman-teman, jangan sampai dia menabrak cacing lain ya. Hati-hati, kita harus muter kalau ada cacing kecil kayak gini teman-teman. Demi keselamatan bersama, biasanya nabrak ya. Karena nggak tahu, langsung saja di mana teman-teman kepalanya nih. Susahnya mencari kepala si cacing makrame warna putih raksasa. Ini dia kepalanya. 1, 2 dan 2. Akhirnya bisa dikalahkan, luar biasa sekali. Kita sedot makanannya sampai kenyang. Habis itu kita cari lagi cacing sultan yang lebih besar. Kira-kira cacing selanjutnya apa teman-teman ya? Langsung nemu cacing es krim rasa cherry teman-teman. Langsung kita hantam teman-teman ya. Besar sekali ukurannya, di luar nalar teman-teman ya. Siapa yang mau es krim? Ini dia es krim 5 ribuan es krimnya. Hati-hati, ada cacing kecil tuh nyebelin sekali. Ini dia kepalanya teman-teman. Ini dia es krim. Nah, dan akhirnya bisa dikalahkan. Aduh, nikmat sekali teman-teman. Es krimnya rasanya manis sekali. Langsung saja kita hantam lagi. Cacing monster kecil gak kena hantam, kasihan sekali. Kita cari lagi yang lebih mantap. Ada lagi si cacing tricky balok pelangi teman-teman ya. Mantap sekali ini, kembar-kembar lagi. Gak apa-apa deh, kita tetap jebak soalnya ada di depan kita teman-teman. Langsung saja yuk kita hantam sama-sama teman-teman.
Kita hantam sama-sama. Ini dia kepalanya. Langsung saja 1 2 dan ih, nice skill yang sangat bagus sekali, teman-teman. Aku suka kalau killnya seperti itu. Langsung kita makan sampai kenyang. Aduh. Luar biasa sekali. Wah, langsung nemu cacing Cinderella raksasa, teman-teman. Mantap sekali. Luar biasa sekali, teman-teman. Cacing Cinderella yang sangat-sangat cantik sekali. Kita harus jebak nih, teman-teman. Jangan sampai dijebak cacing lain. Hati-hati. Menegangkan sekali. Cacing-cacing kecil nih rese sekali. Aduh. Bisanya cuman makanin yang kita bunuh aja. Dia nggak mau jebak. Aduh. Besar sekali teman-teman ya. Luar biasa sekali, mantap sekali. Langsung saja kita hantam. Ini dia kepalanya. Iya, akhirnya dipepet. Dia nggak bisa apa-apa, teman-teman. Langsung saja kita hantam. Kita makan dan kita cari lagi yang lebih mantap. Teman-teman, langsung nemu cacing poli raksasa. Dobli apa poli, teman-teman? Aduh, lupa aku nih. Langsung saja ini dia nih, kepalanya di sini nih. Kepalanya di sini nih. Langsung saja nih, langsung saja 1 2 dan belum bisa, teman-teman. Kita harus bersabar. Jangan bernapsu dulu, teman-teman. Biasanya kalau bernapsu membunuh tuh malah mati sendiri, teman-teman ya. Kita harus puter dulu lah, sabar dahulu, teman-teman. Kita harus bersabar dahulu. Kita puterin aja dulu deh. Daripada hampir saja menabrak cacing kecil meresahkan ya. Langsung saja kita hantam sama-sama. Hati-hati kawan-kawan. Idih, kemana kepalanya tadi ya? Ini dia, awas aja nih. Awas aja, gemes kali sama ini. Aduh, nice. Idih. Killnya luar biasa, teman-teman ya. Jangan lupa, teman-teman, videonya di-share ke teman-teman kalian ya, biar aku bisa beli cacing sultan yang kalian mau. Kalau main pakai cacing sultan kan asik sekali. Wah, ada cacing makrame warna kuning kayak punya aku nih, teman-teman. Langsung saja kita sikat aja yuk. Lah. Dia nabrak duluan, teman-teman. Nah, langsung tadi ini dia tadi si cacing makrame warna kuning. Langsung saja kita kalahkan. Ini dia. Wah, dia mau kabur. Tapi tenang saja, teman-teman. Yang dilawan nih cacing wadidaw, cacing paling GG di dunia. Makanya kita harus bersabar, pasti menang. Sabar. Intinya jangan bernapsu, teman-teman. Santai sajalah, apa aku bilang. Oke, teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa di-share ya, minta tolong ya. Terima kasih, dadah.